yang berada di kawasan GBK ini, lapangan berstandar internasional yang memang disiapkan untuk FIBA World Cup yang akan berlangsung di Jakarta, di Indonesia. Ini gokil banget karena semua pemain-pemain dunia akan bermain di sini, pemain-pemain unggulan, ada dari Spanyol, dari Brazil juga, ada Argentina, segala macam, semuanya bakal bermain di sini. Dan hari ini akan diresmikan langsung oleh Pak Jokowi, jadi ini sesuatu yang luar biasa banget. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Indonesia Arena di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Provinsi DKI Jakarta. Pak Presiden, terima kasih banyak udah bikin Indonesia Arena ini, karena dengan adanya Indonesia Arena ini kita jadi bisa inilah bisa lebih baik lagi lah untuk bisa bermain basket. Berharap depannya Indonesia pun bisa ikut bertanding dalam ajang-ajang seperti FIBA ini, karena aku yakin kita bisa. Hanya tinggal tunggu waktu aja, dan tentunya kita harus bekerja keras dan training mati-matian agar bisa masuk kualifikasi. Tapi aku yakin itu akan terjadi dalam waktu dekat. Untuk sekarang kita jadi tuan rumah dulu untuk FIBA dan menunjukkan kepada dunia bahwa fasilitas kita nggak kalah dengan yang ada di luar sana.